Kali ini Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bersama anggota DPR RI fraksi PAN yang berasal dari Dapil Sumedang Majalengka Subang, Hajah Farah Putri Nahlia, melakukan kunjungan ke Sumedang. Selain itu, mereka berkesempatan melayat keluarga almarhum Ajaz Sudrajat, Ketua DPD PAN yang meninggal bersamaan hanya berselang semingguan bersama ibunda dan paman yang meninggal dengan kasus COVID-19. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Ketua Umum PAN berkunjung ke Gedung Negara Sumedang serta kunjungan ke pelaku UMKM pengrajin tahu Jembar Manah. Selain itu juga, beberapa anggota DPRD Kabupaten Sumedang, DPRD Jawa Barat, dan pengurus harian DPD PAN Sumedang tampak hadir. Anggota DPR RI fraksi PAN, Hajah Farah Putri Nahlia, menyampaikan turut berduka cita serta memberikan bingkisan kepada keluarga almarhum. Pihaknya bersama Ketua Umum sengaja roadshow ke daerah dalam rangka silaturahmi dengan keluarga almarhum, menyampaikan ucapan turut berduka serta memberikan motivasi. Kesini kan jarang-jarang. Iya, iya. Ya, tadi ke almarhum juga ya? Ke betul, karena almarhum itu betul-betul jasanya banyak sekali, baik untuk kami di Partai Amanat Nasional, juga untuk masyarakat di Sumedang. Perjuangannya, gak mungkin juga saya bisa ada di kursi di Senayan tanpa perjuangan beliau di lapangan. Jadi saya ini di sini tujuannya adalah untuk merangkul masyarakat dan juga kader, baik yang sudah berpulang pun juga masih ingin kami dari PAN terus perhatikan ke depannya. Karena itu betul-betul masyarakat butuhkan sekarang, terutama pandemi. Dan kita juga PAN, kami selalu dukung program-program dari Pak Bupati, dan tentunya saya juga terus meneruskan arahan dari itu agar bisa menangkap masyarakat Sumedang biar sejahtera bekerjasama dengan Forkopimda setempat. Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengucapkan selamat dan apresiasi dan meminta anggota DPD PAN Sumedang untuk terus mensupport serta memajukan Sumedang. Ini saya silaturahim datang ke Bupati kita di sini. Saya senang apresiasi saya kemari karena dulu didukung juga oleh PAN. Ternyata prestasinya bagus, luar biasa, orang-orang senang, suka, banyak kemajuan, termasuk dalam penanganan pandemi ini ya. Nah, saya datang ke sini ucapkan selamat dan apresiasi, tentu juga selalu minta teman-teman mendukung penuh kebijakan-kebijakan bupati agar sukses Sumedang ini. Memang tidak mudah menjadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Kalau orang lain kan ngeritik gampang ya, tapi yang ini kan rakyat banyak ya, negara besar itu enggak mudah. Jadi itu habis ini saya mau ke Bandung juga mau ketemu dengan Kang Emil ya, itu apa namanya gubernur milenial. Nah, karena juga tentu akan diskusi mengenai kandang berwas negara mungkin Jawa Barat. Saya kira begitu ya. Demikian Abi Nang Ferry dan Iwan Ingkik melaporkan.